Ngomong-ngomong juga PMM ngeluarin produk kan ya? Nah, iya itu cuman efek apa nanti untuk divisi ini nanti akan divisi khusus soal. Akan ada divisi khusus yang akan menghandle itu semua. Sehingga akan kita pisahkan dengan lomba dengan PMM ini. Betul, kita nggak bisa menggabungkan suatu dua hal yang berbeda di dalam satu rumah. Betul. Karena nanti akan takutnya ada konflik kepentingan yang di dalam situ sebenarnya. Yeah. Ya, pasti tapi nanti pasti akan ada lah. Kita akan kolaborasi juga dengan apa namanya 220 volt. Ya, aduh, sebuah kehormatan buat 220 volt. Mudah-mudahan kolaborasi itu bisa ya memberikan kontribusi lah ya. Iyalah. Untuk perkembangan industri burung berkicau yang ya kita sama-sama rasakan ada kecintaan lah. Iya. Kita, gitu. Betul. Nah itu dia. Makanya ngomong-ngomong, Omis umur berapa sih? Saya. Saya masih pala dua. Wah, pala dua. 62. Masih muda. Masih pala empat, saya masih pala empat. Sama dosa kita ya. Iya. Saya kira umurnya masih muda dan tapi berada dalam tingkat kemapanan ini. Kemapanan pemikiran dan sebagainya itu sebetulnya yang dibutuhkan, Om. Betul, itu betul. Itu kita saat ini sangat kekurangan tokoh burung ya yang bisa menjadi panutan, bisa menjadi tumpuan harapan itu saya kira dengan mau hadirnya Om Is dan PMM sama tadi divisi produk ya. Ya kita berharap industri ini semakin maju dan berkembang di kemudian hari gitu. Yalah amin. Pokoknya sukses juga nih buat 220 volt. Amin. Semoga juga makin melejit. Amin. Sama gandeng nanti dengan 4 WD-nya kita. Wah, ya kan? Siap. Itu luar biasa itu kayaknya itu. Nah, itu masih top secret juga apa bisa dibahas di sini? Nanti. Kita siap. Nanti bom bersama. Siap. Baik. Mau anniversary kapan? Dengar-dengar mau ada anniversary. Oh iya, ini sekalian info aja. Kan kita mau 1 tahun ini nanti kan di Agustus. Ah, Agustus, oke. Ini kebetulan kita sudah fiksi kemarin dengan tim akan kita adakan anniversary kita yang pertama di 6 Agustus. 6 Agustus, oke. Harus hadir. Insya Allah hadir. Siap. Tanggal 6 Agustus, lokasinya nanti di lapangan Masterpiece. Oke. Okay. Di BSD. Siap. Ya, sekarang ya dia masih punya branding nama lah. Iya. Itu kan. 1 tahun itu menurut saya waktu yang singkat. Mudah-mudahan 1 tahun berikutnya lagi anniversary-nya jauh lebih megah. Iyalah. Lebih bisa, hebat bisa, lagi. Jangan-jangan sekali anniversary-nya. Jadi? 2, 3, 4 kan begitu kan? Kalau anniversary sekarang doang nanti, aduh. Iya, saya berharapnya seperti itu. Iyalah. Begitu ada kedua, ketiga, keempat, seterusnya semakin besar. Iya, berarti kan jangka panjang, umurnya panjang. Opis mudah-mudahan tetap sehat. Amin, sama-sama. Pokoknya makin Bang sukses Ridu, dan mudah-mudahan tetap semangat untuk memajukan industri burung karena sekali lagi saya berharap timbul tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh yang bisa berkompetensi lebih hebat lagi daripada sebelumnya. Amin. Burung ini ya adanya sudah sebelum zaman kolonial juga udah ada. Kita tidak mau ini berhenti sampai di sini aja. Iya betul. Siap. Baik teman-teman semuanya, ini singkat nih saya ngobrolnya dengan Bang Ridho yang di sini. Tapi tadi omongannya udah panjang, udah 3 jam di sini saya. 3 jam ya. Dan saya sangat terkesima di sini pengalaman beliau. Hebat. Ini ya, apa namanya salah satu orang yang harus dicontoh nih dari dunia lomba. Walaupun kita tahu ya, ini dulu salah satu tokoh KM ini nih. Baik, terima kasih. Sama-sama Om Is, sehat selalu, sukses. Semoga sukses. Penuh keberkahan Allah. Amin. Baik. Sukses terus. Siap. Sukses terus Arena 24 dan PMM. Oke, siap. Terima kasih Bang Ridho. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.